besar pada si pada sifat. Artinya Nabi butuh dua bunuh karena bahwa Allah lagi ngisi dua buah kudra. Iban mukum dua buah kudranya. Hai dua buah sifat kudra. Ba Allah yang na satu sifat dari sabah jenis sabah yang na. Pada satu jenis yang ada satu tak berbilang. Mufum ji, maksud ji mana? Bu Allah Ta'ala na limo hile becu kadang-kadang tegak. Hana kan. Hana tayan. Ya. Pada Allah yang ada satu sifat dari satu jenis. Kudrah sabah. Iradah juga sabah, sabah sifat. Ilmu juga satu, satu sifat. Maka hana terbagi-bagi. Manyo ilme makhluk mo bago-bago. Na ilme daruri, na ilme nadari, na mukatasabi. Na badihi, na ilme tu tasawur, na ilme tu tasedek. Ba Allah, na rean hana. Artinya melengkapi. Satu sifat. Kudrah itu top satu. Satu sifat yang kadim, yang berdiri pada zat Allah. Makdurnya yang banyak. Tempat takluk ji. Makhluk yang dikuasainya. Ya. Soalnya bercerita lebih bahawa masalah besar pada zat. Tidak tersusun daripada beberapa unsur. Contoh bagaimana yang misalnya pun, na aso, na tulung. Ya, na muka, na ruang. Na ule, na kaki, na jaro, Allah na. Ya, ketulih lam akbarul karim, lung ik takti po kutuhan. Hana lain sebagainya, dat ngantiput na bak Tuhan, hana taban mitu hamba. Hana jaro, hana kaki, maha suci, Allah Ta'ala. Mana ketulih? Ya, bawa ya akbarul karim. Ha, di hana. Karena yang terpikir berukun menobi. Ya. Besar pada sifat. Sifat tak pegang satu pada sifat. Sementara sifat Allah Ta'ala ke yang tadi dulu mulia 20 mana siang. Nanti yang hana terdudung. Kemenan. Tidak berbilang sifat artinya tidak banyak sifat pada satu jenis. Bak sabah jenis hana lulu. Hana dua buah kudrah, dua buah iradah, dua buah ilmu hana. Nyamban. Ka. Lagi Allah yang maha suci artinya mustahil. Mustahil Allah itu kekurangan. Mustahil daripada bercampur kekurangan dan segala lawan artinya mustahil datang ba Allah segala lawan sifat kesempurnaannya ya tidak diterima tidak dibenarkan oleh akal. Ba Allah itu datang lawan dari sifat kesempurnaan. Ya, hana ba Allah. Ya. Kabehan. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah ya, al-qadimul mukhalifu lima adahu minal kainat al-baqi wa haliku kullima adahu minal makhlukati dan naik saksi aku artinya long yakini. Long yakin serta aku tunduk a'lamu wa ada'anu makna asyhadu long yakini serta aku tunduk bahwa tiada Tuhan
yang disembah dengan sebenar. Tiada Tuhan, tiada zat yang bersifat dengan ketuhanan yang hak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Ya. Kah la ilaha illallahu. Ya, nyan am murad khas. Walaupun lafai ji. Ya, dikehendaki li lafai itunya kepada ikhrat istisna. Ya, petubit. Tetapi sebenarnya hanai temong. Sebenarnya tidak masuk. Lafaz dikehendaki kepada ikhrat illa kan petubit. Illa istisna. Istisna ikhrajuma. Laulahu ladakhala fil kalam. Nyan ikhratnya lughatan. Adapun pada makna cip pun kentai temong. Menyoi temong wate ji penapi nafi Allah je kepi. Maka hana masuk Allah itu dalam manfi hana temong. Maka awaikan ka ji putubit. Ya wate ji kun cip hanai puruh. Ha, lughatan roh pada makna ha hana. Cid hanaruh. Ya. Ka. Tiada Tuhan yang disembah. Artinya hanadat yang bersifat dengan ketuhanan. Yang hak memperhambakan diri kepadanya. Melainkan Allah. Artinya mustahil ada zat yang lain yang bersifat dengan ketuhanan, wajib bersifat dengan ketuhanan zat Allah Ta'ala. Padahal esa ia tiada yang sekutu baginya. Esa ia nyan gupenafikam mutasil. Tiada yang sekutu baginya. Gepenafi kamu pasil. Usa ya. Gepenafi kamu tasil. Baik pada zat sifat. Ya. Kemudian. La syarikalah. Menafikan kamu pasil. Pada zat, pada sifat, dan pada of. Al. Lagi yang kadim Allah yang bersifat dengan kidam. Artinya Allah itu tidak ada permulaan. Nah, Allah bersifat dengan kidam. Nah, la awwalalah. Tiada permulaan baginya. Ya, menyo hansahna permulaan juga hansahna kesudahan. Maka lazim daripada bersifat dengan kidam bersifat Allah dengan baqa. Ya,